Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Masakan Nya. Di video hari ini aku mau membuat lumpia pedas manis. Ini rasanya enak banget, dijamin banyak yang suka. Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan 3 buah wortel. Ini ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Nah, kemudian kita parut besar-besar. Setelah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan setengah buah bawang bombay, lalu iris kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai, lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan 3 siung bawang putih, lalu kita cincang halus. Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 250 gram daging ayam, kemudian potong kecil-kecil. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini dia sudah selesai dipotong-potong semua. Langkah berikutnya, masukkan bawang bombay ke dalam teflon yang sudah terisi dengan sedikit minyak goreng. Nah, kemudian masak sampai harum. Setelah itu baru masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus. Nah, kemudian kita tumis sampai layu ya teman-teman. Setelah layu seperti ini, kemudian masukkan daging ayam. Nah, kemudian kita masak sampai ayamnya matang ya, atau berubah warna menjadi putih. Nah, kalau ayamnya sudah berubah warna seperti ini, kemudian masukkan wortel, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, 1/4 sendok makan gula pasir, kemudian aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai wortelnya matang atau layu ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang seperti ini, siap untuk diangkat. Dan sambil menunggu dingin, siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu larutkan dengan sedikit air, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini digunakan sebagai perekat ya. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia. Nah, lalu kita ambil 2 lembar kulit lumpia, kita tumpuk ya. Kemudian masukkan isian ayam wortelnya kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kulit lumpianya kita lipat seperti ini. Kemudian olesi dengan larutan terigu digunakan sebagai perekat. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kenapa kulit lumpianya menggunakan 2 supaya isiannya tidak bocor kemana-mana, tapi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa menggunakan 1 lembar maupun 2 lembar. Dan ini dia lumpianya sudah selesai dibentuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia lumpia ayamnya sudah matang semua. Langkah berikutnya kita membuat bumbu pedas manis. Siapkan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, secukupnya cabai rawit. Ini saya gunakan cabai rawit kering ya, yang sudah direbus. Kalau tidak ada bisa menggunakan cabai rawit segar. 6 biji cabai merah. Lalu tambahkan sedikit air.
kemudian blender sampai halus. Setelah itu masukkan ke dalam teflon yang sudah terisi dengan sedikit minyak goreng. Nah, lalu kita masak sampai kering. Setelah bumbunya sudah kering seperti ini, lalu tambahkan sedikit air. Nah, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, sejumput garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Oh iya, jangan lupa tambahkan 3 sendok makan saus sambal ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali. Nah, setelah itu masukkan lumpia ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan kita masak sampai bumbunya kering ya teman-teman. Setelah bumbunya sudah kering seperti ini, kemudian taburi dengan biji wijen yang sudah disangrai. Dan kalau sudah kayak gini, siap untuk diangkat ya teman-teman. Nah, ini dia lumpia pedas manisnya yang sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu ya rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih, ditambah saus pedas manis. Perpaduan yang sangat pas, dijamin banyak yang suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Nah, dijamin pasti laris manis ya. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi rekomend banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.